Kadang-kadang kita sebenarnya perlu sentiasa menghargai kemahiran dan juga bakat seseorang individu itu kan, seperti anda saksikan sebentar tadi, bakat individu tersebut dalam bidang mencantin batik dan sebagainya, bagaimana ia boleh tingkatkan di peringkat global. Jadi hari ini untuk pengetahuan anda semua, ada hari yang kita khususkan untuk kita sama-sama mengangkat martabat mereka bekerja dalam profesyen teknikal negara, iaitu bersempena dengan Hari Profesyen Teknikal Negara yang akan berlangsung insya-Allah pada bulan Disember nanti. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio untuk bercakap berkenaan dengan topik ini berlanjut, iaitu Insinyur Haji Zulkifli Abdul Rashad, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya, Kerja Raya Sektor Pakar Jabatan Kerja Raya. Haji Zulkifli, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Syahida. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini sebenarnya sangat istimewa sebenarnya untuk kita berkongsikan, terutamanya untuk mereka yang berada ataupun bekerja dalam bidang teknikal ini ya, bahawa mereka sebenarnya sentiasa dihargai. Jadi bersempena dengan hari ini, mungkin Haji boleh berikan pengenalan terlebih dahulu berkenaan dengan Hari Profesyen Teknikal Negara 2024. Okey, baik Syahida, pertama sekali ya, pihak JKR ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput JKR untuk mempromosi dan juga menyampaikan maklumat berkaitan dengan Hari Profesional Teknikal Negara 2024. Okey Syahida, sebenarnya seperti mana yang pertama kali Hari Profesional Teknikal Negara ini disambut pada tahun 2018. Untuk matlamat utama kepada sambutan Hari Profesional Teknikal Negara ini adalah untuk kita menghargai jasa dan sumbangan para profesional teknikal negara yang mana jasa dan semangat mereka begitu besar lagi sekali terhadap pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi Malaysia. So apa nama sebenarnya mereka-mereka inilah sebenarnya Syuhaida yang telah memberi jasa dan semangat dalam membangun infrastruktur. Kalau saya sebutkan di sini, hospital, masjid, sekolah, universiti, jalan, lebuh raya, lapangan terbang, pelabuhan dan sebagainya. Mereka-mereka inilah sebenarnya di belakang merupakan nadi tonggak utama yang merencanakan, melaksanakan program-program infrastruktur ini. So kalau saya sebut di sini apa nama syuhada mereka ini tidak melonjol, dan kalau salah term yang saya gunakan, mereka ini adalah umpama pahlawan yang tidak didendangkan. Okay, so dengan adanya sambutan yang sebegini, dia merupakan satu simbolik untuk kita menghargai jasa-jasa mereka yang begitu banyak berjasa sekali kepada negara. Okey, jadi saya difahamkan akan berlangsung selama 2 hari. Banyak program yang telah pun direncanakan. Apakah antara pengisiannya, Tuan Haji? Okey, program ini sebenarnya syuhada, sambutan Hari Profesional ini adalah yang pertama kali kita akan adakan di Pulau Pinang. Selama ini kita adakan di Kuala Lumpur. Tapi kita memberi peluang juga kepada negeri untuk meraihkan ataupun meriahkan program ini. Dan sambutan kali ini akan diadakan di PICC Arena Butterworth Pulau Pinang. Iaitu bermula daripada 11 hingga 12 hari bulan Disember 2024. Okey. Jadi ada banyak program yang telah pun dirancang, ada sesi perkongsian ilmu, ada juga penglibatan daripada pihak jabatan-jabatan dan juga kementerian-kementerian. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Yes. Sambutan Hari Profesyen ini kita melihat sebagai satu platform yang terbaik untuk kita meraihkan dan kita menghebahkan kepada rakyat. Actually, terutamanya pada golongan-golongan muda lah, generasi-generasi pelapis yang kita harapkan dapat mencuburi bidang profesyen teknikal ni. So antara aktiviti-aktiviti yang kita ada ni adalah merupakan bicara teknikal. Dan di samping itu, kita pun untuk menarik minat ramai orang datang ni, kita pun ada kaunter saman polis trafik 50% discount. Itu sudah daya menarik. Okay, menarik. Ini macam kerap kali diadakan apabila ada sambutan seperti ini. Kita ada juga untuk e-sport, untuk golongan muda. Kita ada pameran-pameran yang mana disertai oleh hampir 195 railway, bus-bus yang berkaitan dengan teknologi-teknologi semasa. Dan kita ada juga kempen derma darah, dan kita pun ada artis juga hati-hati jemputan untuk memeriahkan lagi suasana sambutan Hari Profesyen Teknikal ini. Hari Kerjaya pun ada. Untuk Hari Kerjaya pun ada pekerjaan. Kita ada sediakan 30 bus untuk pencarian pekerjaan. Mostly kita fokus kepada profession technical. Please. So saya dan juga program-program pertandingan STEM dan TVET pun kita akan ada. Meriah untuk program ini, Syuhaida. Okey, jadi orang ramai sebenarnya boleh ikutilah program ini ke lokasi tersebut untuk mendapatkan semua perkhidmatan-perkhidmatan dan juga maklumat lanjut berkenaan dengan mereka bekerja dalam bidang teknikal kan. Mungkin itu saja boleh kongsi. Tema tahun ini apa agaknya yang dipilih, yang diangkat untuk sambutan kali ini? Tadi saya terlupa nak sebutkan bahawa untuk aktiviti-aktiviti sambutan HPTN ini, kita war-warkan dalam laman web dan hashtag kita adalah HPTN ataupun Hari Profesyen Teknikal Negara. Masuklah dalam apa nama Instagram ke, Facebook, Twitter,
Twitter, TikTok dan sebagainya. Hashtag HPTM, Hari Profesional Teknikal Negara. Dan you boleh jumpa kat situ. So tadi persoalan saya tadi berkenaan dengan tema. Tema sambutan Hari Profesional Teknikal Negara ni, iaitu Profesional Teknikal Peneraju Kecemerlangan Teknologi. Tema ini kalau Syuhada lihat memang kena tepat pada masanya, di mana kita sekarang kita sedang berada dalam era globalisasi, era pendigitalan, industri revolutionary 4.0. So benda-benda ini kita bercakap tentang kemajuan teknologi dalam era industri revolution ini, di mana kita bercakap tentang Internet of Things, AI, machine learning, apa nama, dan teknologi-teknologi semasa lah. So apa yang kita nak buat di sini, profesional teknikal ni dia harus bergerak ke depan seiring dengan kemajuan IR 4.0 ini, supaya kita tidak ketinggalan. So benda-benda ini apabila diaplikasikan dalam apa kita kata pelaksanaan projek-projek dan sebagainya, kita boleh mencepatkan. Dan kita bukan bercakap tentang cepat sekarang. Kita bercakap tentang kecerdasan, ketangkasan dalam mana kita melaksanakan projek-projek kerajaan. Inilah penekanan yang kita berikan kepada tema pada tahun ini. Dan suka juga saya nak sebutkan yang perkara yang kedua berkaitan dengan kita kata kecemerlangan teknologi ini. Kita melihat kelestarian adalah satu aspek yang penting untuk kita sama-sama melihat dalam pembangunan negara ini, di mana kita mengambil kira akan pemanasan global. Apa nama, penipisan ozon, pelepasan karbon dan sebagainya. So aplikasi-aplikasi peralatan-peralatan yang ada pada masa sekarang ini lebih menjurus kepada ke arah melindungi alam sekitar kita. So inilah yang saya nak tekankan, supaya dalam kita kerancakan kita yang membangunkan negara, infrastruktur dan sebagainya, jangan kita lupa akan sektor-sektor untuk kita menyelamatkan alam sejagat ini, faktor-faktor alam sekitar dan sebagainya. Itu adalah penekanan pada tema tahun inilah. Sangat sesuai dengan keadaan semasa, sangat relevan temanya itu dipilih. Sebenarnya kita sedia maklum bidang profesional teknikal ini merupakan antara penyumbang yang besar kepada pembangunan negara, seperti yang dikongsikan tadi, jambatan, bangunan, projek-projek besar, projek mega untuk membangun, menaik taraf ekonomi negara kita kan. Jadi bagaimana JKR merupakan agensi teknikal utama negara pada, mungkin Tuan Haji boleh terangkan sejauh mana keterlibatan bidang teknikal ini, khususnya kepada JKR menyumbang kepada pembangunan negara. Syuhada, sebenarnya saya pun telah 34 tahun dah berkhidmat dengan JKR ni, dan saya bangga saya sebut di sini bahawa JKR ni merupakan satu agensi teknikal unggul negara. Kita telah wujud melebihi hampir 150 tahun. So kita full flash, kita lengkap arkitek, structure, civil, ukur bahan, ukur bangunan, dan kita semua ada. So bagaimana kita lengkap dalam melaksanakan projek-projek kerajaan ini. So kalau kita lihat, Syuhada, bagaimana kerajaan melaksanakan sesuatu projek itu kan, daripada peringkat awal kita mereka bentuk sesuatu apa nama projek itu, kita menggunakan teknologi-teknologi semasa yang dah canggih. Kita menggunakan BIM, IBS dan sebagainya. So kalau dilihat dari segi kesumbangan pembangunan kepada negara ini, JKR juga memantau pelaksanaan projek supaya ia dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau Syuhada tengok, apabila suatu projek itu telah in place, telah dilaksanakan, di situlah berkembangnya ekonomi, kita kata bahan mentah, pengangkutan, peluang pekerjaan, perunding, kontraktor, subkontraktor, semuanya masuk. So, di sinilah kita lihat bagaimana kerancakan ekonomi itu berlaku. Dan apabila infrastruktur itu siap, lapangan terbang, jalan, lebuh raya itu siap, di sini juga ekonomi akan berlaku, ekosistem itu berlaku, di mana infrastruktur ini digunakan, manfaatkan oleh rakyat untuk kegiatan ekonomi harian. So daripada sini kita lihat ekonomi negara akan berkembang. So itulah dia di antara sumbangan-sumbangan apa nama profesional teknikal ini yang saya rasa begitu besar sekali pengorbanan mereka kepada pembangunan infrastruktur negara. Sambutan hari ini signifikannya kita dapat memberikan melihat kesan atau impaknya kepada negara, bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan untuk memajukan bidang teknikal ini untuk membangunkan negara dengan lebih mesra alam, lebih hijau. Tapi bagaimana impaknya kepada pekerja-pekerja mereka yang berada di bawah bidang teknikal ini? Bagaimana sambutan Hari Profesional Teknikal Negara ini membantu mereka untuk rasa lebih berkeyakinan, lebih selesa, lebih bersemangat untuk menambah nilai diri mereka dalam bidang teknikal? Ya, sebab itu saya sebutkan tadi, mereka-mereka ini adalah sebenarnya tidak menonjol. Mereka-mereka ini bekerja kuat ke arah pembangunan negara. Mereka ini adalah teknikal. Tetapi mereka ini bekerja seolah-olah di belakang tabir. Mereka ini adalah seperti saya sebut awal tadi, adalah perwira-perwira yang tidak didendangkan. So ini, this is the time. Inilah JKR, kita lead, kita ketuai akan sambutan Hari Profesional ini, supaya kita sama-sama menyerlahkan apa nama peranan dan tanggungjawab mereka, supaya mereka ini merasa diri mereka dihargai. Dan inilah apa yang kami buat untuk negara.
dan inilah sumbangan kami kepada negara. So dengan kata lain, dengan platform yang seperti ini, kita get together, kita sediakan apa nama pameran-pameran teknologi dan semasa untuk mereka lihat, dan bersama-sama kita ada buat bicara teknikal dan sebagainya. Ini akan merancakkan lagi apa nama profession teknikal di negara ini, dan ini secara tidak langsung mencetus kepada kita kata keinginan, kecintaan kepada profession teknikal negara kita ini. Dalam apa jua bidang sekalipun pasti akan ada cabaran yang perlu dilalui dalam bidang tertentu. Tak kiralah apa jenis pekerjaan sekalipun, ini termasuk mereka yang bekerja dalam bidang profession teknikal. Okay. Jadi apabila cabaran yang perlu dilalui oleh mereka dalam kerja bidang-bidang ini, adakah terdapat satu suara ataupun barangkali persatuan yang digabungkan untuk memastikan agar nasib mereka yang berada di bawah bidang kerja di bawah bidang teknikal ini sentiasa terbela? Okey, sebenarnya JKR, Kementerian Kerja Raya, kita always ke depan. Kita selalu ke depan membantu golongan-golongan profession teknikal ini, Syuhada. Dan di samping itu juga, golongan-golongan teknikal ini juga, mereka juga mempunyai persatuan-persatuan sendiri. Dan kami sentiasa duduk semeja berbincang isu-isu semasa yang berbangkit, apa-apa masalah yang mereka hadapi dalam pelaksanaan infrastruktur ini. Dan kita sentiasa berbincang. Dan melalui persatuan-persatuan ini yang membawa suara-suara profession teknikal ini, kita lebih mudah lagi kita approach pendekatan-pendekatan yang kita ambil untuk kita sama-sama bantu mereka ini. Ya. Kita JKR, Kementerian Kerja Raya, agensi tarikh ketunggu, dan benda-benda ini perlu kita lihat supaya kerancakan infrastruktur pembangunan negara ini tidak terhalang ataupun tercacat di mana-mana juga. Sekali lagi, Tuan Haji Warkan, untuk orang ramai sama-sama memeriahkan sebenar Hari Profesional Teknikal Negara yang akan berlangsung di Pulau Pinang. Ya. Saya mengambil kesempatan ini, saya menyeru kepada semualah. Terutamanya pada golongan profesional teknikal, rakyat semua, terutamanya golongan muda. Ayuh kita ramaikan sambutan. Ini merupakan satu pengiktirafan kerajaan terhadap sambutan Hari Profesional Tenaga. Kita manfaatkan sepenuhnya. Inilah peluang untuk kita melonjakan diri. Kita lihat bagaimana profesional teknikal itu jasa dan sumbangan mereka kepada negara. Ayuh datanglah. Jom pakai amal ramai di Pulau Pinang. Di sana pergi Hari Profesional Teknikal Negara. Masa sama boleh jalan-jalan kan bawa anak. Boleh. Di Pulau Pinang. Ya. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Saya nikah semua kita hari ini untuk berkongsi berkenaan sambutan Hari Profesional Teknikal Negara 2024.